Ribut. Burung-burung lain melihat ribut sebagai, wow, menakutkan. Huh, lari, cabut, terbang. Helang apabila dia nampak ribut, dia bukan setakat tak terbang larikan diri, tetapi dia terbang masuk ke dalam ribut. Sebab apa? Sebab dia tahu dengan apabila dia masuk ke dalam ribut, maka ribut itu akan menarik dia ke atas, dan waktu itu dia boleh merehatkan sayap dia, dan dengan ribut itu akan membawa dia semakin naik ke atas dan pemandangannya lebih jelas. Waktu itu adalah waktu bertenang untuk dia. Ribut, adakah sesuatu yang objektif ke subjektif? Tak kira awak burung apa, bila ada ribut, ribut itu objektif ke subjektif? Objektif, kamu tak boleh ubah. Sama juga dalam mengejar impian, ada benda yang akan berlaku, awak suka ataupun tidak suka. Tetapi apa yang akan mengubah situasi itu, bukannya mengubah situasi, tetapi mengubah sikap kita terhadap situasi itu. Ribut. Burung-burung lain melihat ribut sebagai, wow, menakutkan. Lari, cabut, terbang. Tapi helang, nampak ribut yang sama, dia kata, wow, ini satu peluang. Nampak? Mindset, pemikiran, sikap kita pada sesuatu akan menentukan ke mana kita pergi. Anta wahabul ataa.